minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Yunus ayat 59. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 57 ke? 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. Dialah yang sentiasa menghidupkan daripada tiada dan mematikan, dan hanya kepadanya kamu semua dikembalikan. Pengajarannya antara sebab Allah sahaja yang berhak disembah ialah Dia sentiasa berkuasa mencipta dan menghidupkan sesuatu daripada tiada. Dan Dia juga berkuasa untuk mematikan apa-apa sahaja, sama ada manusia ataupun haiwan atau tumbuhan, bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Yang kedua, tidak ada satu pun amalan walaupun sebesar zarah akan terlepas daripada perhitungan dan balasan Allah, kerana semua manusia dan amalan mereka akan dikembalikan hanya kepada Allah di akhirat. Ayat 57. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Maksudnya, wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan daripada pencipta kamu dan penawar bagi segala penyakit yang di hati, dan petunjuk serta rahmat
hanya khas untuk orang yang beriman. Pengajarannya tujuan utama Al-Quran diturunkan. Tujuan utama Al-Quran diturunkan ialah untuk memberi peringatan tentang tujuan kehidupan yang sebenar dan untuk merawat penyakit hati yang paling bahaya bagi manusia. Yang kedua, penyakit hati yang paling bahaya dan paling mudarat bagi manusia ialah kejahilan tentang Tuhannya dan tentang tujuan kehidupan. Dan penyakit kejahilan ini penyebab kepada penyakit-penyakit yang lain seperti syirik, kufur, cintakan dunia, dengki, tidak penyabar, yang semua ini akan merosakkan manusia, masyarakat dan negara. Yang ketiga, ubat kepada penyakit jahil ialah ilmu. Ubat kepada penyakit jahil ialah ilmu. Dan ilmu yang benar yang boleh merawat kejahilan manusia ialah peringatan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, apabila hati manusia terawat, apabila hati manusia terawat daripada kejahilan dan cintakan dunia, maka hidup manusia akan sentiasa dipandu oleh petunjuk Al-Quran dan akan sentiasa dirahmati oleh Allah
Yang kelima, punca kepada segala kebahagiaan dan kejayaan di dunia, lebih lagi di akhirat, ialah apabila hidup manusia sentiasa dipandu oleh Al-Quran dan dinaungi oleh rahmat Allah. Yang ke enam, tidak harus seseorang yang sentiasa membaca dan mentadabbur Al-Quran merasa sedih dan sempit dengan kehidupan dunia kerana apa yang dimilikinya daripada Al-Quran adalah jauh lebih baik daripada harta dunia yang dikumpulkan. Yang ketujuh, Allah memerintah supaya manusia hanya bergembira dengan anugerahnya dan rahmatnya. Iaitu dengan Al-Quran dan beramal dengan ajarannya. Dan sesiapa yang bergembira dengan selain daripada Al-Quran, maka dia tertipu dengan kehidupan dunia. Okay, ayat seterusnya. Oh, saya dah rangkumi sekali ya. Sekali dengan ayat apa ni? Nah, ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katalah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah iaitu Al-Quran, wa bi rahmatihi, dan beramal dengannya ataupun dengan Islam, maka demikian itu hendaklah mereka bergembira kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka kumpul daripada harta. Jadi pengajaran tadi merangkumi ayat 57 dan 58 sekaligus. Okey, kita sambung ayat seterusnya.
Tuan Zainif. Okey, ayat 59 ah. Kaitan dengan ayat lepas. Kalau ayat yang lepas, Allah menceritakan bagaimana keengkaran orang-orang musyrikin Mekah khususnya terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga terhadap Allah. Dan Allah bagi tahu dalil-dalil yang cukup jelas dan banyak tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bahawa Al-Quran bukan daripada rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang lepas Allah menafikan bahawa menafikan tuduhan orang musyrikin bahawa Al-Quran itu direka oleh Nabi Muhammad, dia lebih kepada akidah. Jadi ayat malam ni Allah nak menafikan bahawa tuduhan orang-orang musyrikin yang juga mendakwa bahawa mereka juga boleh melakukan ataupun membuat syariat yang baru. Kalau sebelum ni mereka mendakwa Nabi Muhammad mereka Al-Quran, maka ayat malam ni Allah nak menafikan perbuatan mereka yang mereka juga mereka-reka hukum. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Qul. Katakanlah wahai Muhammad. Ara'aitum. Dan ara'aitum kalau nak terjemah harfiah a tu apakah? Ara'aitum. Ara'aitum ni fi'il apa? Ra'aitum. Ada tum kat belakang. Fi'al apa? Fi'al mati. Apa tanda dia? Tum lah. Kalau tu, ta, ti, tuma, tum, tunna di belakang, maka dia adalah fi'al mati. Jadi ra'a melihat. Kalau terjemah harfiah, adakah kamu telah melihat? Tapi dilihat, melihat di sini, melihat dalam bahasa Arab ada dua. Satu melihat dengan mata, yang kedua melihat dengan hati. Okey, kita nak tahu ayat ni melihat dengan mata ataupun melihat dengan hati. Macam mana kita nak tahu? Ha, contoh ayat, alam tara. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini surah apa ni? Surah Al-Fil. Ada jawapan kat situ kan? Okey, cuba terjemah. Oh, tahu nama surah. Ah, cuba. Tidakkah? Adakah tidak? A tu adakah lam tidak tara? Engkau melihat. Kaifa? Kaifa bagaimana? Fa'ala? Fa'ala rabbuka. Bagaimana Tuhan engkau telah fa'ala melakukan? Bi ashabil fil. Kepada tentera bergajah. Okey, melihat di sini melihat dengan mata ke dengan hati? Dengan hati tu maksud ilmu lah. Adakah kamu mengetahui? Bukan melihat dengan mata. Jadi melihat dengan mata ke melihat dengan hati? Ha? Ha? Mata? Hati? Okey. Ada dua mazhab kat sini. Ha? Mazhab hati. Hati, kenapa hati? Ha. Ketika Allah menghancurkan tentera bergajah, Nabi Muhammad melihat tak? Tak. Masa tu Nabi ada tak? Tak ada. Ha?
dikatakan Nabi lahir pada tahun gajah. Tapi Nabi lihat tak apa istiwa ni? Tak. Bila Nabi tak lihat, bukan melihat dengan mata, melihat dengan hati. Jadi terjemahannya, alam ta'lam. Tidakkah kamu tahu, bukan melihat. Kamu tahu tak bagaimana Allah hancurkan tentera bergajah? Okey, jadi kita nak tahu tara tu melihat dengan mata ataupun hati, tengok konteks ayat. Okey. Ayat yang atas ni, qul, katalah wahai Muhammad, ara'aitu, apakah kamu, dan di sini melihat dengan hati, kamu tahu ataupun kamu telah berfikir. Berfikir dengan hati. Kemudian ayat ni sebenarnya, beritahulah aku, akhbiruni, wahai Muhammad, beritahu kepada orang musyrikin Mekah, tanya mereka, kamu dah fikir ke? Kalau dah fikir, akhbiruni, beritahu aku. Fikir tentang apa ni? Ma anzalallah. Apa yang telah Allah turunkan. Apa yang telah Allah turunkan lakum, kepada kamu, min rizqin, dari rezeki. Bila Allah sebut, apa makna rezeki? Apa makna rezeki? Rezeki dalam masyarakat, apa-apa yang memberi manfaat. Rezeki ialah apa-apa saja yang memberi manfaat. Sebab itulah rezeki ini, kalau orang Melayu bila sebut rezeki, dia ingat makanan, duit, harta. Tak. Sebenarnya yang paling besar memberi manfaat pada kita apa dia? Ilmu. Sebab tu ayat lepas Allah kata, bergembiralah. Dengan apa? Rezeki ke dengan? Dengan apa? Quran. Qul bi fadlillah wa rahmat wa bi rahmatihi wa bizalika falyafrahu. Hendaklah dengan Quran, dengan Islam, kamu bergembira. Rezeki. Sebab apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Quran dan iman itu lebih baik daripada harta yang kamu kumpul. Kan? Berapa ramai yang dapat duit, dapat harta tapi tak bahagia. Tapi berapa ramai yang dapat ilmu, dia bahagia walaupun duitnya sedikit. Kan? Jadi bila sebut rezekin, umum. Sama ada duit, makanan. Okey. Kamu lihat tak apa yang Allah telah turunkan bagi kamu daripada rezeki? Tapi bila Allah cakap kepada orang kafir, rezeki ni lebih khusus kepada apa? Rezeki harta tu pun makanan. Cuma di sini kenapa Allah kata rezeki tapi diturun oleh Allah? Kita bila dapat rezeki daripada mana? Daripada bank ke, ATM ke, daripada langit? Daripada? Jadi daripada bank dicucuk ke diturunkan? Cucuk kan? Tapi kenapa Allah kata anzala? Rezeki tapi Allah kata Allah turunkan rezeki. Sebab Allah nak bagi tahu semua rezeki bermula berpunca daripada apa yang Allah turunkan, iaitu air. Betul. Binatang makan rumput, tapi rumput tu tak akan hidup kalau tanpa hujan. Kita makanan-makanan kan, beras ke roti, semua daripada tumbuhan, dan tumbuhan tak akan subur kecuali turunnya hujan. Satu. Jadi Allah nak beritahu rezeki itu semua bermula daripada air. Bahkan ada pepatah Arab, dia kata apa? Nahnu banu ma'i sama'in. Pepatah Arab, dia kata apa? Kami ini banu, banu banilah. Macam Bani Israel kan. Kami ni anak cucu air langit. Faham? Kami ni sebenarnya anak cucu daripada air, daripada langit. Maknanya kehidupan kami
terikat dengan air yang diturun daripada langit. Kalau tanpa air, kami takkan hidup. Betul kan? Sebab tu bila Allah nak tahan rezeki manusia, Allah buat apa? Allah tahan hujan, habis. Kita tak boleh buat apa. Ada ayat yang kita selalu baca. Allah tanya, kalau aku tahan rezeki kamu, siapa yang boleh bawa rezeki kepada kamu? Surah apa tu? Ha? Surah Al-Mulk, ayat terakhir. Cuba baca. Kul ara'aytum. Tapi ayat tu tak ada satu lagi ayat. Ya Allah kata, kalau Allah tahan, tahan. Ada berkata tahan. Ha? Ha? Baca. Baca, baca. Yang yang dewasa ni bukan tak ingat, cuma segan. Adik baca. Baca, adik. Ha? Amman. Amman. Hazal ladzi. Yarzukukum. In amsaka. Rizqahu. Ballaju fi utwi wa nufur. Okey, cuba terjemah. Aman. Ataupun siapa haza ini yarzukukum. Siapa yang boleh memberi rezeki pada kamu. In amsaka, sekiranya dia amsak. Amsan imsak lah. Kan imsak kan, kita bila puasa bulan Ramadan, ada tak waktu imsak? Apa makna imsak? Tahan. Jadi Allah kata, ataupun siapa yang boleh bagi rezeki pada kamu, in amsaka, sekiranya dia, Allah, amsaka, menahan rezekinya. Kalau Tuhan tahan, siapa boleh bagi? Jadi cara Tuhan tahan ialah tahan hujan. Okey. Yang kedua, Allah sebut anzala di sini. Allah menurunkan rezeki sebagai sebagai teguran kepada orang musyrikin Mekah yang menyembah apa? Menyembah Tuhan. Jadi secara tak langsung Allah nak tegur, berhala yang kamu sembah tu boleh tak menurunkan rezeki? Kalau nak bagi pun tak boleh, kalau nak turun lagi mustahil. Supaya mereka berfikir. Okey. Katalah wahai Muhammad, cuba kamu fikir, kemudian beritahu aku apa dia? Apa yang Allah turunkan untuk kamu daripada rezeki faja'altu. Lalu kamu jadikan minhu, darinya, dari apa ni? Dari rezeki itu haraman, haram, wa halalan, dan halal. Allah turun rezeki pada kamu, tiba-tiba kamu pula buat syariat. Okey, rezeki yang Allah turun ni halal, yang ni pula haram. Mana mereka menghalalkan apa yang Allah haram dan mengharamkan apa yang Allah halal. Maka Allah tanya, qul, katakanlah wahai Muhammad, tanya mereka, Allahu. Bila A ni panjang, mana apa ni? Ada soalan. Berapa harakah ni? TCM. Tajwid. Tajwid apa? Cara mudah. Adakah Allah azina telah mengizinkan kamu lakum, bagi kamu am atau ala Allah, ke atas Allah, taftarun, kamu kamu mengada-ngadakan. Apa maksudnya ni? Apa yang Allah nak tegur? Mereka tentukan arah-arah
Jadi ya Allah nak tegur apa? Dia sekarang orang musyrikin, dia tolak tak agama Islam? Tolak kan? Jadi Allah nak guna hujah yang sama untuk menolak tuduhan mereka. Mereka tolak agama. Yang Nabi cakap daripada agama beda. Yang ni halal, yang ni haram. Dia kata Muhammad reka-reka Al-Quran. Muhammad penipu. Tapi sekarang dia sendiri buat agama. Faham tak? Boleh faham? Tak faham? Dia orang musyrikin menolak agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Dengan macam-macam tuduhan. Antara tuduhannya dia kata Quran tu direka oleh Muhammad. Jadi dia tolak. Sebenarnya Quran tu cerita apa dia? Cerita pasal hukum. Yang ni boleh, yang ni tak boleh kan? Yang ni sesat, yang ni petunjuk. Dia tolak. Tiba-tiba dia juga buat agama baru. Apa dia? Makan ni halal, makan ni haram. Jadi sebenarnya kamu bukan tolak agama, tapi kamu tolak agama yang tak sesuai dengan nafsu kamu. Itu penyakit. Manusia ni kalau agama dia reka-reka, okey. Susah pun tak apa. Betul tak? Kalau Nabi kata zikir 100, oh tak boleh, sikit sangat kan. Tapi kalau banyak daripada nafsu dia, okey, 10,000. Itu penyakit apa tu? Suka buat apa yang dia suka, bukan yang Allah suka. Ha, itu penyakit tu. Sebab tu Allah sebenarnya buat peraturan agama ni, salah satu tujuan utama ialah nak test. Bila aku cakap sami'na wa ata'na ataupun bantah. Boleh faham? Sebab tu Allah tanya, yang kamu buat yang ni haram. Okey, soalan dia, apa yang diharamkan oleh musyrikin Mekah ni? Benda yang halal tapi dia kata haram. Cuba buka surah Asy-Syura. Ayat 21. Okey. Allah kata apa? Am ataupun lahum ataupun bagi mereka itu ada syuraka. Syuraka jamaah. Okey, syuraka ni jamak kepada apa dia? Syuraka kita jarang sebut, tapi mufrad dia kita selalu sebut setiap hari dalam zikir. La ilaha illallah wahdahu syarika. Syarika satu. Kalau satu syarik. La syarika apa makna? Tidak ada sekutu. Kalau syuraka sekutu-sekutu. Ha? Kalau tambah ta jadi syarikat. Syarika. Yang dah dimelayukan. Apa mana syarik ni sekutu kan? Bersama kan? Sebab itulah ada tak orang tubuh syarikat, dia seorang tuan, dia seorang pekerja. Tak ada, mesti ada rakyat kongsi. Jadi Allah tanya, adakah bagi mereka ni orang musyrikin syarikat sekutu-sekutu syara'u? Yang syara'u apa dia? Membuat undang-undang peraturan. Ada tak bagi mereka sekutu-sekutu, adakah patut bagi mereka sekutu-sekutu yang syara'u lahum, yang membuat peraturan bagi mereka minaddin, daripada agama. Daripada agama. Malam ya'zam bihi, malam ya'zam bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Adakah patut? Walaula kalimatul fasli, jikalau tidaklah kerana perkataan yang telah Allah tetapkan, iaitu Allah tak turunkan azab segera, Allah tangguhkan, laqudiya bainahum, pasti mereka telah dihukum dan dibinasakan. Wa innaz zalimina, sesungguhnya orang-orang yang zalim, lahum azabun alim. Siapa orang zalim ni? Siapa orang zalim? Ni, yang syara'un.
Mula-mula Allah kata syarakat, lepas tu Allah sebut hukumnya. Bila buat undang-undang baru dalam agama, dia adalah zalim. Dan bila zalim, bagi mereka azab yang pedih. Jadi ayat ni, daripada ayat ni, ulama mengatakan kaedah. Kaedah dalam ibadat. Fiddin. Kaedah dalam ibadat asalnya adalah haram. Asalnya adalah haram. Kecuali ada dalil mengatakan halal. Boleh faham? Apa saja ibadat, asalnya tak boleh. Kecuali ada Quran kata boleh, ataupun ada hadis Nabi kata boleh. Jadi kalau kita nak beramal apa-apa, tanya dulu. Ada tak dalil daripada Quran? Kalau tak ada, jangan buat. Walaupun nampak macam baik. Begitu juga amalan sunnah Nabi kan. Orang kata ini sunnah Nabi. Tanya dulu, ada dalil tak? Kalau tak ada dalil, sebenarnya adalah haram. Dan Allah tempelak ni. Adakah patut selain pada Allah boleh buat undang-undang? Jadi Allah nak beritahu hak untuk buat undang-undang, hukum adalah hak mutlak Allah. Boleh faham? Okey, kita tengok. Lepas tu, kita nak tengok apa bentuk orang musyrikin buat undang-undang ataupun agama. Ha. Tak, yang anda bagi selepas syura tu. Ah, ya. Okey. Surah An-Nahl ayat 116. Allah kata, Allah larang, wala taqulu. Jangan kamu berkata. Lima, bagi apa yang tasifu, yang disebut oleh al-sinatukum. Al-sinah jamak, kalau satu lisan. Lisan, kalau satu lisan. Apa makna lisan? Lisan. Satu lisan, jamak al-sinah. Apa makna lisan? Oh, tak tahu. Ujian lisan tahu? Tahu, ujian lisan. Lisan bahasa Arab. Oral bahasa Inggeris, bahasa Melayu apa? Percakapan. Jangan kamu berkata bagi apa yang disifatkan oleh lidah-lidah kamu yang disebut sebagai kazib, dusta. Apa dia dusta? Haza halal. Ya Allah kata haram, dia kata tak, ini halal. Wa haza haram. Dan ya Allah kata halal, dia kata tak, ini adalah haram. Jadi Allah kata jangan, itu adalah lidah yang dusta. Supaya apa? Kamu mengatakan yang haram ataupun yang halal, litaftaru, supaya untuk kamu mereka-reka ke atas Allah al-kazib, pendustaan. Kemudian Allah begitu balasan orang yang berdusta atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna, sesungguhnya orang-orang yang yaftaru apa dah? Mengada-ngadakan ke atas Allah al-kazib, pendustaan. La yuflihun, tak mungkin akan berjaya sampai bila-bila. Maknanya dia tak akan masuk syurga. Sebab syarat nak masuk syurga mesti yuflihun, bukan la yuflihun. Okey. Ada tak dalam masyarakat kita, orang Melayu suka mengatakan benda yang halal tapi dia kata tak boleh, haram. Dia tak sebutlah haram tapi dia kata tak boleh. Sebenarnya tak boleh itu mengatakan haramlah. Ada tak contoh? Makanan laut tak boleh campur dengan? Itu sama tu. Sebenarnya halal tapi dia kata tak boleh campur, makna seolah dia kata benda tu, itu mereka-reka ke atas nama Allah. Sebab itulah beza dalam bab ibadat, semuanya asalnya haram kecuali ada dalil kata halal baru boleh buat dalam bab agama. Tapi dalam bab urusan dunia, semuanya halal kecuali ada dalil mengatakan haram, barulah tak boleh. Contoh makanan laut.
Boleh tak campur dengan makanan darat? Ada tak dalil melarang? Asalnya halal. Asal. Makan kepala ikan. Halal ke haram? Ha? Keput lekor. Makan keput lekor masuk neraka. Dulu makan keput lekor, sekarang pangkah pati itu masuk neraka kan? Ada juga mengatakan wanita yang haid tak boleh pergi ke kubur. Itu sama. Mereka-reka hukum yang baru. Wanita haid tak boleh pergi ke kubur. Pernah dengar? Ha? Ha. Itu tak ada dalil. Boleh pergi je. Okey? Cuba buka ayat seterusnya. Al-An'am 1. 141. Bukan ni. Bukan. Yang 39. 139. Okey. Ini contoh antara apa yang diharamkan oleh orang musyrik Mekah yang asalnya halal. Waqalu, mereka berkata, ma fi butuni, ma apa fi dalam butun, perut-perut. But, kalau satu batnun, kalau jamak butun. Orang musyrikin Mekah berkata, apa yang dalam perut-perut hazil an'am, binatang-binatang ternak ini. Kalau al-an'am, binatang ternak. Apa dia binatang ternak? Lembu, kambing, unta, kanguru tak masuklah. Ha? Kerbau, keledai tak masuk. Ha, unta, lembu, kerbau, jenis-jenis kambing, biri-biri. Ayam tak masuk. Jadi antara pegangan akidah orang musyrikin yang sesat, dia kata apa yang dalam perut binatang-binatang ternak ni khalisatun, khas lizukurina, untuk lelaki saja, perempuan haram. Itu dia buat syariat yang baru. Wa muharramun ala azwajina, dan haram ke atas isteri-isteri kami. Apa dah? Ni. Kalau unta mengandung ke lembu mengandung, yang dalam perut tu haram bagi perempuan, tapi bagi lelaki halal. Kalau hidup ah, kalau hidup, wa in yakun maitah. Tapi kalau yang dalam perut binatang ternak itu maitah, mati. Fahum fihi syuraka. Maka lelaki dan wanita boleh sama-sama makan. Syuraka, kongsi. Undang-undang siapa ni? Sendiri. Sayajzihim, dan Allah akan balas kepada mereka atas wasfahum, hukum yang mereka telah buat. Innahu hakimun alim. Ini sebenarnya Allah bagi contoh. Mungkin dalam masyarakat kita tak ada, tapi ada benda lain, nanti kita akan sebut. Okey, lepas tu Al-A'raf. Oh, 119. 32. Okey. Allah kata, qul wahai Muhammad. Sebab turun ayat ni ialah orang Arab bila dia nak tawaf, dia buka pakaian, dia bogel. Sebab dia kata pakaian tu tak sesuai. Ha. Ada mengatakan pakaian tu kotor, pakaian tu daripada sumber yang haram. Sedangkan dia nak tawaf benda yang baik kan. Jadi seolah dia mengharamkan apa yang Allah halal, iaitu pakaian. Maka Allah kata, qul, wahai Muhammad, begitu pada mereka, man harrama, siapa yang mengharamkan zinatullah, perhiasan Allah, allati akhraja, yang Allah keluarkan perhiasan itu, pakaian ke,
untuk li'ibadi, untuk, tapi dia kata tak boleh pakai. Masa nak tawaf tak boleh pakai. Makna dia mengharamkan apa yang Allah halal. Wattayyibat. Sama juga dia mengharamkan yang tayyib daripada rezeki. Allah kata halal tapi dia kata haram. Maka begitu mereka. Qul, katalah wahai Muhammad. Hiya. Hiya ni apa dia? Ia tu balik pada apa? Pakaian zinaan. Semua perhiasan itu adalah lillazina amanu, untuk orang beriman. Fil hayatid dunia. Halal untuk orang beriman dalam kehidupan dunia. Ha. Kenapa Allah sebut untuk orang beriman? Ha. Sebab tu ada ahli tafsir mengatakan orang kafir bila dia pakai pakaian itu adalah haram bagi mereka dan mereka akan dituntut di akhirat besok. Kenapa? Sebab dia pakai pakaian itu adalah nikmat Allah, tapi dia kufur kepada nikmat itu. Sebenarnya itu adalah haram. Jadi setiap pakaian yang mereka pakai, setiap rezeki yang mereka makan, kalau mereka tak bersyukur akan dituntut di akhirat besok. Sebab itu Allah kata pakaian itu zina khas untuk orang yang beriman. Tapi ada juga ahli tafsir mengatakan untuk di dunia, untuk orang beriman dan untuk orang kafir. Tetapi khalisatan, khas untuk orang beriman pada hari kiamat. Pakaian ni untuk orang beriman secara khusus di hari. Sebab tu orang kafir dalam neraka ada pakaian. Ha? Ada. Itu bukan pakaian, itu sebenarnya azab. Bila baju pun daripada api, sebenarnya pakaian ke azab? Azab. Orang beriman pula pakaiannya apa? Sutra. Kazalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Okey, ini yang diharamkan pakai pakaian ketika tawaf kan? Mana dia buat hukum baru, syariat baru. Tapi sekarang tak ada jenis manusia mengharamkan pakaian, bukan masa tawaf, tapi sepanjang hidup dia. Ada. Siapa? Abacha. Siapa? Oh, tu Buddha, Tocak. Dia panggil Tocak ke? Sami, Sami Buddha. Betul tak? Dia tak pakai pakaian macam kita. Ah, pakaian yang branded ke tak ada kan? Ha? Kain dia pun satu warna je. Warna kuning je. Kemudian kadang-kadang kasut pun tak pakai kan? Ha. Sebab apa? Sebab anggapan itu adalah. Dan makanan pun ada makanan yang dia kata tak boleh makan. Ah, makanan berdarah tak boleh makan. Itu termasuk ni. Yang jenis buat hukum sendiri bercanggah dengan perintah Allah. Okey. Kemudian Allah kata kazalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Okey. Tak ada kaitan lagi dengan kita. Tapi ada yang berlaku dalam masyarakat kita, mungkin berlaku pada anak kita, cucu kita. Iaitu mengharamkan apa yang Allah halal dan menghalalkan apa yang Allah haram. Ha, contoh, cuba baca ayat seterusnya. Az-Zumar. Oh, bukan. Ayat ini kemudian. Yang sekali dengan hadis ah, ha, An-Nisa. Ah ya. An-Nisa 119. Okey, boleh boleh tak undur sikit ayat ni? 118. Undur sikit lagi. Okey. Dia ada kaitan eh? Allah kata in yad'una. Ini cerita orang-orang musyrik Mekah juga. In yad'una. Cuba terjemah. Tidaklah mereka menyembah min dunihi dari selain daripada Allah illa inasa, kecuali inas perempuan muannas.
Jadi Allah kata yang orang musyrik Mekah duk sembah berhala tu sebenarnya tidaklah mereka sembah kecuali perempuan. Macam mana tu? Ada tak patung perempuan dengan patung lelaki? Ada? Tak, sebenarnya patung yang mereka buat di Mekah tu mereka bagi nama, dan biasa namanya adalah nama perempuan. Al-Lat, kan? Al-Lat, Al-Lat. Apa dia lagi? Al-Uzza, Al-Manat. Semua ni nama-nama perempuan. Apa tanda? Yang ni ta. Yang ni alif maksurah. Yang ni ta. Apa gambaran tu? Mana otak dia satu dah tak betul, dah buat patung, patung dia sembah. Yang kedua, dia bagi nama pun nama perempuan. Jadi dia sembah seolah dia sembah perempuan. Allah kata tidaklah mereka sembah selain daripada Allah mereka perempuan. Lelaki sembah perempuan, okey ke tak? Ha, lagi menunjukkan kebodohan. Kemudian Allah kata wa in yad'una, dan tidak mereka sembah, sebenar-benarnya mereka sembah apa? Syaitanan marida. Nampak sembah berhala tapi sebenar sembah syaitan marida, syaitan yang jahat. Okey, kemudian la'anahullah. Allah melaknat syaitan tu. Yang jadi sifu dia adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah. Allah melaknat syaitan. Waqal, dan syaitan akan syaitan berkata, syaitan bersumpah, la'attakhizanna, demi Allah pasti aku akan menjadikan min ibadika, daripada hamba-hamba engkau, nasiban mafruda. Syaitan bersumpah depan siapa ni? Depan Allah. Dia cakap ka ni, aku akan jadikan daripada sebahagian hamba engkau sebagai nasiban. Apa dia nasiban? Sebahagian yang mafrudah mesti, iaitu hamba engkau pasti akan sesat. Tengoklah nanti syaitan bagi bercakap depan siapa. Okey, cuba angkat sikit. Kita tengok macam mana cara syaitan menipu, menyesatkan manusia. Okey, caranya wala udillannahum, dan pasti aku akan sesatkan mereka. Sesatkan siapa ni? Ah, kita lah. Kita ni adalah sasaran syaitan. Caranya apa? Wala umanniyannahum, aku akan jadikan manusia berangan-angan. Antara contoh macam orang Yahudi dan Nasara, dia kata apa? Waqalu lan yadkhula al-jannah illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Yahudi berangan-angan, tak ada siapa yang boleh masuk syurga kecuali kami. Itu angan-angan tu siapa yang tanam tu? Syaitan. Ada tak orang kita? Kita ni keturunan baik, tak ada masalah. Keturunan Rasulullah. Ada tak? Ha, cita-cita tu. Tapi amalan tak sama dengan Nabi. Kita dah pergi Mekah kan? Okeylah tu. Cita-cita tu. Kita dah ahli syurga kan? Ha? Yang masuk neraka? Orang kafir. Wala umanniyannahum. Dan salah satu cara, yang lain juga, wala amurannahum. Dan kata syaitan, aku akan sentiasa pasti menyuruh manusia, mereka, fala yubattikunna. Ah, manusia akan potong azan, telinga-telinga binatang ternak. Dia akan potong telinga kambing ke, telinga unta ke, telinga lembu ke. Apa targetnya? Wala amurannahum, dan pasti akan aku akan suruh mereka, akhirnya fala yughayyirunna khalqallah. Akhirnya manusia mengubah ciptaan Allah. Potong telinga kambing itu sebenar mengubah ciptaan Allah. Dan mengubah ciptaan Allah adalah hukumnya dosa. Syaitan ni dia nak buat macam Allah tak boleh, iaitu mencipta. Maka dia pergi step kedua apa dia? Mengubah apa yang Allah cipta.
Sebab apa? Bila mengubah apa yang Allah cipta, kafir, boleh jadi kafir. Kenapa boleh jadi kafir? Sebab tak setuju dengan apa Allah, yang apa yang Allah dah tetapkan. Nanti kita akan baca hadis. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Maka manusia, salah satu syarat syaitan menyesatkan manusia ialah dengan cara mengubah ciptaan Allah. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانِ Dan siapa mengambil syaitan sebagai wali, sebagai penolong, sebagai penasihat, min dunillah, selain daripada Allah, فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا Sesungguhnya dia adalah orang yang rugi yang tersangat nyata. Boleh? Ada tak orang kita yang mengubah ciptaan Allah? Ada. Cuba tunjuk hadis tu. Ah, semua tak apa. Tapi satu-satulah. Okey. Ini pun tak apa. Ini antara bentuk membuat agama baru. Membuat agama baru. Yang mungkin berlaku dalam masyarakat kita. Kalau Yahudi buat agama baru, apa dia? Dia kata makanan ni halal, padahalnya haram. Yang ni haram, padahal asalnya halal. Okey. An-Anas radhiyallahu anhu. Daripada Anas radhiyallahu anhu. An-Nafaran. Sesungguhnya, Nafaran apa dia? Sekumpulan. Dia Nafara ni antara 3 hingga 10 orang. Mungkin 3, mungkin 4. Sesungguhnya sekumpulan min ashabin Nabi, daripada sahabat Nabi SAW. Sa'alu, Mereka sa'alu bertanya azwajan Nabi, isteri-isteri Nabi SAW. An amalihi, tentang amalan Rasulullah SAW. Fisir, amalan yang rahsia lah, yang orang tak tahu. Faqala ba'duhum, maka berkata sebahagian mereka, setelah mereka tanya isteri-isteri Nabi dan isteri Nabi jawab, maka sahabat Nabi buat kesimpulan. Apa dia? Salah seorang dia kata, la atazawwajun nisa, aku tak akan kahwin undang-undang baru, syariat baru. Dia tak nak kahwin, itu adalah membuat syariat baru. Sebab apa? Sebab Nabi kahwin dan Nabi suruh kita kahwin. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebahagian mereka, la akulu al-lahma, aku tak nak makan daging. Syariat baru haram. Kecuali doktor bagi nasihatlah. Kamu ni tak boleh makan daging. Tengok pula nasihat doktor, tak boleh. Allah kata halal daging ni. La akulu al-laham, aku tidak akan makan daging tanpa sebab. Wa qala ba'dhum, dan sebahagian mereka kata, la anamu ala firas, aku tak nak tidur malam. Buat syariat baru. Ini berlaku bila ni? Zaman Rasulullah, bukan 1400 tahun yang lepas. Nampak simple je, tapi sebenarnya buat syariat baru. Fahamidallah, maka bila Nabi dengar, Nabi puji Allah, wa asna alaih, dan memujanya. Faqal, maka Nabi menegur, ma balu akwamin, kenapalah kaum, akwam tu kaum, kenapalah kaum itu. Ini cara Nabi nak menegur lah. Nabi tak kata si fulan, Nabi tak sebut nama. Nabi kata apa? Kenapalah kaum itu, ataupun kenapalah si fulan. Kita jangan sebut nama, sebab bila sebut nama jadi mengaib ataupun mengumpat. Jangan sebut nama. Lepas tu, kita tak sebut nama, orang tanya. Sebut juga. Ha, sama, ambil sebut daripada awal lagi. Ya. Okey. Kenapa kaum itu berkata sekian-sekian? Yang ni kata tak nak tidur, yang ni kata tak nak makan daging, yang ni kata tak nak kahwin. Kenapa ni? Lekin ni, tetapi aku usali. Aku salat, wa anam. Aku salat malam dan aku tidur malam. Kenapa kamu nak lebih daripada aku? Bagus tak solat sepanjang malam? Bagus tak? Akal kita kata bagus. Tapi Nabi kata, tak bagus. Itu buat syariat baru. Kenapa tak bagus? Sedangkan dia solat. Tengok. Solat.
bagus tapi boleh jadi tak bagus. Kenapa tak bagus? Sebab cara solat tak sama dengan Nabi. Ha? Sebab tu ada setengah orang lepas mati, dia solat kepada si mati. Solat apa dia panggil? Tak pernah dengar? Solat hadiah. Solat hadiah pada si mati, itu bukan syariat Islam. Itu syariat baru. Hukumnya haram. Dah kawan tu mati, baru nak hadiah. Masa hidup tak nak bagi hadiah. Ha? Nabi kata, aku solat dan aku tidur. Wa asumu, aku puasa dan aku berbuka. Ada jenis masyarakat kita, khususnya yang pencen, yang tua. Dia puasa 3 bulan turut-turut. Mula apa ni? Rejab, Syaban, Ramadan, 3 bulan turut-turut syariat baru. Nabi kata, aku berpuasa dan aku berbuka. Bagus tak puasa? Bagus. Nabi kata, siapa puasa satu hari kerana Allah, dijauhkan daripada api neraka 70 tahun. Tapi tak boleh puasa turut-turut. Paling-paling kurang, Nabi kata, kalau nak puasa rajin sangat, puasalah Nabi Daud selang sehari. Tak nak juga. Termasuklah kita puasa hari yang Nabi tak puasa. Contoh, puasa satu Rejab. Kan? Puasa satu Rejab. Puasa satu Syakban, tak ada dalil. Nak puasa kalau kebetulan hari itu Isnin dan kebetulan satu Syakban tak apa. Tapi betul-betul tujuh satu Rejab ataupun satu Syakban, syariat baru. Ustaz, salah ke puasa? Ini Nabi tegur ni. Sahabat jawab tak? Ya Rasulullah, aku puasa. Bukan karaoke. Wa atazawwajun nisa, dan aku sendiri kahwin. Jangan pula kamu lebih pada aku. Wah, rak sangat tak nak kahwin. Ha? Faman, dan Nabi beritahu, faman raghiba, siapa yang raghiba an, kalau raghiba fi, suka. Kalau raghiba an, benci. Siapa yang benci sunnati, sunnahku, falaysa minni, dia bukan daripada aku. Buatlah nak buat apa, tapi dia bukan daripada umatku. Boleh faham? Benda simple kan? Dan benar kan, orang kita kata, salah ke? Saya zikir je. Salahlah. Sebab ni puasa, semua ibadat ni. Yang Nabi tak benarkan, semua ibadat ni. Bukan maksiat. Jadi, bukan setakat kena buat ibadat tu daripada Quran, tapi caranya mesti sama dengan Nabi. Kalau kita tegurkan masyarakat kita, dia zikir lepas salat kuat kan? Betul kan? Nabi kuat tak zikir lepas salat? Tak kuat. Kalau kita kata, siapa panduan kamu ni? Apa dia nak jawab? Benda baik kan? Okey. Berdosa tak kalau kita zikir kuat dan mengganggu orang yang solat masbuk? Berdosa tak? Jadi apa hal ni? Baru je buat solat berjemaah, lepas tu buat dosa, mengganggu orang. Kalau 5 orang masbuk, 5 orang terganggu dengan sebab zikir, berdosa. Ha? Jadi kenapa nak buat ikut nafsu? Perlahan sikit kan? Nak zikir-zikirlah tapi rendahkan suara. Okey? Siapa yang tak suka sunnah aku, dia bukan. Kita pelik satu trend dalam masyarakat kita, suka buat benda yang Nabi tak buat dan dia buat alasan bidah baik ataupun bidah hasanah. Okey? Kalau kamu pertahankan benda yang baik, alasannya baik, dan alasannya bidah hasanah, kenapa kamu tak boleh pertahankan yang betul-betul sunnah Nabi? Betul tak? Logik tak? Kenapa kamu bersungguh-sungguh menyebarkan bidah hasanah, tapi kamu tak bersungguh nak pertahankan betul-betul sunnah Nabi yang ada dalil sahih? Kenapa? Di mana cinta kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey. Ini yang berlaku. Syaitan salah satu cara nak menyesatkan manusia dengan cara apa tadi? Satu, menimbulkan angan-angan. Aku dah solat 5 waktu, ahli syurga dah. Dia pun tak tambah amalan. Itu tipu daya syaitan. Dan yang kedua, dengan cara mengubah ciptaan Allah. Tengok. Daripada hadis Nabi An ibn Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah la'ana. Melaknat al-wasilah. Wasilah, orang yang minta disambung rambutnya.
Ah, rambut dia pendek, dia minta disambungkan. Biasanya wanita. Wal mustausilat. Dan itu yang menyambung. Yang ni mustausilat, yang minta sambung. Saya, kalau saya perempuan, saya nak orang sambung rambut saya. Yang saya minta ni al mustausilat. Yang tukar sambung, al wasilat. Allah lah nak. Kenapa? Sebab mengubah ciptaan Allah. Allah dah buat dah cantik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa makna tu? Pasti sesungguhnya Allah, kami telah cipta manusia fi ahsan, sebaik-baik ciptaan. Kenapa nak ubah lagi? Wal washimat wal mustawshimat. Allah juga melaknat siapa ni? Washimat, orang yang tukang tattoo tu. Wal mustawshimat, orang yang minta di semua kena laknat. Sebab apa? Sebab dia mengubah ciptaan Allah. Siapa yang dah buat, dia bertobat, perlu tak hilangkan? Kalau tak memudaratkan, tak perlu hilangkan. Jangan malu. Ha? Ada orang tak ada tattoo, tak pergi masjid. Kamu ada tattoo, pergi masjid. Okey, kamulah. Okey, hadis seterusnya, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah. Rasulullah melana al-mukhannasina minar rijal, lelaki yang menyerupai wanita kena lana. Dia termasuk apa ni? Mengubah siapa sifunya? Syaitan suruh. Bila dia dosa besar, dosa besar lelaki menyerupai wanita dan wanita menyerupai lelaki. Kenapa? Sebab dia tak setuju dengan apa yang Allah takdirkan padanya. Wal mutarajilat, dan wanita-wanita yang menyerupai lelaki kena laknat. Banyak tak? Banyak. Dalam riwayat lain, la'ana Rasulullah. Rasulullah SAW melaknat al-mutasyabbihina, orang-orang lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Kita terbalik kan? Kita tengok kat belakang macam lelaki, bila tengok depan perempuan. Yang satu lagi tengok belakang macam perempuan, tengok depan lelaki. Dah terbaliklah. Semua kena lanak sebab mengubah ciptaan Allah. Ini pun sama daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, la'ana Rasulullah. Rasulullah melaknat ar-rajula, lelaki yalbasu, memakai pakaian wanita. Maksud lelaki pakai gelang. Lelaki pakai gelang kan? Gelang ni aksesori wanita. Kan? Kenapa nak pakai? Pakai jam je lah. Pakai jam. Rasulullah melaknat lelaki memakai pakaian wanita dan wanita memakai pakaian lelaki. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Termasuk juga hadis lain, Nabi mengatakan al-mutafallijat, orang yang menajamkan giginya ataupun dia buat supaya nampak lebih cantik. Contohlah giginya jarang, dia bagi rapat supaya nampak muda kan. Kan bila gigi dah jarang kan, tak cantik kan. Walaupun ada iklan besar tapi lebih raya, ceria tanpa gigi kan? Pernah tengok tak ceria tanpa gigi? Pakcik itu tak ada gigi. Jadi termasuklah menajamkan gigi ataupun buat gigi dengan tujuan untuk mencantikkan. Tapi kalau untuk menghilangkan aib, tak apa. Contoh gigi jongang kan? Jongang tu lebih kepada aib. Nak betulkan jongang supaya hilangkan aib, tak apa. Tapi kalau semata-mata nak mencantikkan, hukumnya termasuk mengubah ciptaan Allah dan dilaknat. Wanita cukur kening dilaknat oleh Allah sebab mengubah ciptaan Allah. Ramai tak? Dia cukur ataupun dia buat bagi haluskan. Ya Allah, ramainya. Kadang-kadang mungkin anak kita, saudara mara kita tegur. Semua tu adalah arahan daripada tak arahan supaya ubah ciptaan tu. Syaitan. Sama. Kalau tengok apa tujuan. Kalau tujuan untuk menghilangkan keaiban, tak apa.
Tapi kalau tujuan nak mencantikkan, tak boleh. Sebab Allah dah cipta, cantiklah. Kenapa? Bila benda dah cantik, kamu nak ubah, makna apa tu? Kamu rasa yang kamu buat lebih cantik daripada yang Allah buat. Betul? Kalau kamu dakwa Allah yang Allah dah buat, dah cantik, kenapa nak dicantikkan lagi? Tak ada sebab. Ha? Apa dia? Buang tai lalak. Tai lalak betul ke tai lalak ni? Ha? Dah, tai lalak tu kalau Allah dah ciptakan memang cantik. Ada wanita cantik sebab tai lalaknya. Kalau tak ada tai lalak, nampak tak cantik. Okey, kita habiskan ayat satu lagi. Sekarang, ayat yang lepas Allah cerita tentang orang musyrikin, orang kafir dan mungkin orang Islam yang suka mereka-reka hukum dalam agama. Maka apa akibatnya? Ayat ini Allah bagi tahu amaran. Allah bagi amaran. Apa akibatnya? Wama dan apa? Zan, sangkaan ataupun pendapat. Apa sangkaan? Allazina, orang-orang yang yaftaruna, mereka mengada-ngadakan. Ini fi'il mudhari' kan? Bila fi'il mudhari' menunjukkan apa? Ha, orang ni sifatnya sentiasa, selalu. Mengadakan ke atas Allah al-kazib, pendustaan. Yaum al-qiyamah, hari. Okey, ayat tu dah habis tu. Apa maksud ayat ni? Sebenarnya ayat ni Allah nak bagi amaran kepada siapa ni? Orang tak kira siapalah yang mereka-reka syara'u, buat undang-undang baru, amalan baru, ha? Ibadat yang baru yang bukan daripada Allah dan Rasul. Allah nak bagi amaran apa ni? Dalam bentuk soalan. Agak-agaklah apa sangkaan orang yang mereka-reka ni pendustaan kepada Allah, azab mereka pada hari kiamat. Apa yang akan menimpa mereka pada hari? Adakah mereka selamat daripada neraka ataupun dicampak dalam neraka? Jadi soalan tu Allah tak sebut azab, tapi Allah timba persoalan. Sebenarnya dengan soalan tu dah orang kafir boleh jawab. Sebab bila dah mereka benda haram dan mengambil hak Tuhan, pastilah balasannya azab Allah. Okey. Kalau ayat lepas Allah tanya soalan kan, bila mereka mengatakan rezeki ni halal, rezeki ni haram, semua bercanggah dengan hukum Allah. Maka Allah tanya, adakah Allah izinkan kamu buat macam ni? Ataupun jawapan kedua apa dia? Ataupun? Okey, mereka akan jawab apa? Kalau mereka jawab Allah izinkan, maknanya apa tu? Ha? Yang dusta jawapan kedua. Kalau mereka kata Allah izinkan, makna tuduhan mereka bahawa Nabi Muhammad mereka-reka Al-Quran adalah bohong. Sebab yang Nabi cakap tu daripada siapa? Yang Nabi turun, yang Allah turun pada Nabi, kamu kata dusta. Tiba-tiba kamu kata Allah turun pada aku untuk mengatakan ini haram. Oh, yang Nabi tak boleh, yang kamu? Ha, makna itu bukti yang kamu tuduh Nabi adalah salah. Boleh faham? Ataupun kamu akan jawab satu lagi. Apa dia? Sebenarnya jawapannya yang pasti ialah yang kedua tu, iaitu mereka-reka pendustaan kepada Allah. Betul? Jadi bukan Nabi yang mereka-reka, sebenarnya mereka sendiri mereka-reka. Dan ayat ni Allah kata apa? Allah jawab terus. Apa sangkaan orang yang mereka-reka pendustaan? Tak ada dah. Yang Allah izin tak ada dah. Sebab ini je jawapannya. Apa mereka sangka akan menimpa mereka pada hari kiamat. Okey? Kemudian inna.
sesungguhnya Allah lazu, pasti mempunyai fadlin, kurniaan, ala nas, ke atas manusia. Apa dia? Apa kurniaan Allah ke atas manusia? Dan apa kaitan dengan cerita sebelum ni? Cerita sebelum ni, mereka pendusta kepada Allah. Tiba-tiba Allah kata, Allah mempunyai kelebihan pada manusia. Apa kaitannya? Tak, Allah mengatakan mereka pendusta kepada Allah. Lepas tu Allah berkata, Allah mempunyai kelebihan ke atas manusia. Kaitannya apa? Kalau Allah dah bagi kelebihan kepada kamu, lagi tak patut kamu buat undang-undang sendiri. Sebab nikmat Allah kepada kamu sangat besar. Faham? Sepatutnya dengan anugerah Allah ni, kamu buat apa? Syukur, iaitu dengan sami'na. Jangan tambah-tambah lagi. Satu. Yang kedua, anugerah Allah ni ada dua. Satu, Allah bagi nikmat pada manusia tanpa mengira agama, tanpa manusia meminta. Contoh, kita diciptakan kat dunia ni, kita minta tak? Dan bila kita lahir kat dunia, Allah dah sediakan siapa yang menjaga kita. Mak bagi susu pada kita, kita tak minta pun. Betul? Bapa pula keluar cari rezeki untuk kita. Betul kan? Itu fadlun, fadlullah. Tanpa kita minta. Dan kita sihat setiap hari, kita minta tak? Tak minta. Kita minta tak, ya Allah bagilah aku sihat setiap saat 24 jam. Tak minta, tapi Allah bagi. Jadi Allah nak begitu dengan nikmat yang Allah bagi pada kamu, sangat-sangat tidak patut kamu berdusta kepada Allah. Yang kedua, anugerah Allah yang kedua ialah dengan nikmat yang Allah bagi, kamu kufur, Allah masih bagi anugerah, iaitu Allah tangguh. Allah belum turunkan azab. Dan kalau kamu bertaubat, Allah ampunkan semua. Ha, kamu tak akan jumpa Tuhan selain daripada Allah yang ada fadlun begini. Kemudian walakin, akan tetapi, aksarohum, kebanyakan mereka, la yashkurun, tidak bersyukur. Apa makna bersyukur? Asyukru dalam bahasa ialah ta'atu al-mun'im. Syukur-syukur itu sebenarnya ialah taat kepada mun'im, pemberi nikmat. Itulah syukur. Bila Allah kata solat, kita solat. Allah kata zikir-zikir, kita telah bersyukur pada Allah. Dan lawan syukur, kufur. Wasykuruni wala takfurum. Bersyukurlah pada aku, iaitu taat, dan jangan kamu kufur. Kufur tu engkar. Okey. Jadi dengan kelebihan manusia, Allah, kelebihan Allah kepada manusia, hasilnya apa? Natijahnya apa? Ha? Allah bagi, katalah Allah bagi nikmat kepada 1,000 orang. Daripada 1,000 orang, berapa ramai yang bersyukur? Satu je. Satu je. Sebab tu Allah kata, kebanyakan. Jarahamkallah. Kebanyakan. Iaitu, daripada 1,999, kufur, tidak bersyukur pada Allah. Semoga Allah maja'alna minasyakirin. Semoga Allah jadikan kita orang yang bersyukur. Arhamkallah. Okey? Boleh? Ada soalan? Kita baca sikit buku 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga. Oh, 61. Amalan 61. Muka surat 128. Saya rasa dah baca ni. Apalah kita baca lagi.
Orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, tidak mempercayai ramalan, tidak meminta diobati dengan besi panas, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu al-jannah min ummati 70 alfan bighairi hisab. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qal humul ladzina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa la yaktawuna wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Maksudnya ada 70,000 orang daripada umatku yang akan masuk syurga tanpa hisab. Apa makna tanpa hisab? Dia tidak ada soal jawab dalam kubur, di padang mahsyar pun duduk sekejap. Maka sahabat pun bertanya, siapa ni yang boleh masuk syurga tanpa hisab? Maka Nabi menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Bila sakit, dia tak minta orang baca doa ke, tak ada. Sebab itulah budaya orang kita, bila sakit je dia pesan, tolong doa saya, saya sakit ni. Boleh, bukan tak boleh, tapi terkeluar daripada kumpulan ni 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Sebab apa? Sebab poin utama yang 70,000 masuk syurga tanpa hisab ialah dia tawakal hanya kepada Allah, tak bergantung kepada orang. Kalau berdoa pun dia berdoa sendiri. Ustaz, doa saya tak berkat. Doa ustaz berkat. Siapa cakap? Siapa cakap? Doa Uwais Al-Qarni dimakbul tak? Dia bukan tokoh sahabat, dan dia bukan sahabat pun, dan dia bukan ulama. Dia hanya orang biasa, gembala kambing. Tapi doanya dia angkat ke langit. Bahkan Umar Ibn Khattab, Amirul Mukminin, sahabat Nabi, pun minta doa pada dia, walaupun dia adalah orang biasa. Okey, satu, dia tidak minta diruqyah. Jadi saya nak pesan, budaya kita suka meminta doa pada orang. Bukan tak boleh, tapi mengurangkan tawakal kita pada Allah. Kadang-kadang ada setengah tu bayar duit pula pada ustaz. Ustaz ni RM50. Ustaz doa lah, salah tu. Seolah doa tu boleh dijual beli. Yang kedua, dia tidak percaya kepada ramalan. Apa saja ramalan, dia tak percaya. Kalau burung datang sebelah kiri jadi macam ni, burung datang sebelah kanan jadi macam ni, dia tak percaya. Kadang-kadang mimpi kan, mimpi buruk kan. Kalau mimpi jumpa harimau tu, tanda suami nak mati. Kalau jumpa ular, anak nak mati. Dia tak percaya. Kalau percaya, tak termasuk dalam kumpulan ni. Okey. Yang ketiga, tidak minta diobati dengan besi panah. Boleh tak diobati dengan besi panah? Boleh. Ada hadis sahabat pernah buat. Tapi kalau darjah orang tawakal sepenuh pada Allah, dia tak guna besi panas. Dan hanya kepada Rabbnya, kepada Tuhannya mereka bertawakal. Okey kah? Boleh. Saya bagi contohlah, contoh yang mudah. Orang yang bertawakal, berserah 100% kepada Allah. Contohnya macam, siapa yang duduk pada pasir tu? Siapa namanya? Hajar. Hajar, Tengok Allah nak bagi kekuatan, kehebatan pada Hajar, apa dia? Allah tarik semua. Tempat dia bergantung. Suami tak ada. Bergantung pada rumah, tak ada. Tengah padang pasir, bergantung pada pokok, tak ada. Bergantung pada apa? Sungai, tak ada. Bergantung pada kedai, tak ada. Bergantung pada orang, semua orang tak ada. Akhirnya dia hanya bergantung pada, itu hebatnya Hajar. Sampai kerana tawakal dia sepenuh pada Allah lah, keluar air zam-zam yang boleh diminum oleh jutaan, bilion manusia sampai kiamat. Sebab tawakalnya. Okey. Boleh, eh? Jadi kalau isteri, suami tak ada ke, duit tak ada ke, tenang je. Jangan kelam kabut. Sebab apa? Pemberi duit masih ada, iaitu Allah. Okey, cukup lah. Ada soalan?
Apa beza soalan harama dengan haram? Harama, dia telah mengharamkan. Kalau haram, benda tu haramlah. Dia isim, kata nama. Kalau harama, kata perbuatan. Dia telah mengharamkan. Baju hujan plastik, pakai buang. Untuk lelaki atau wanita juga tidak boleh. Boleh. Sebab baju hujan tu tak ada beza kan? Bentuk untuk lelaki perempuan sama kan? Sama. Ha. Kalau sama, beza dia, tak ada beza, maka boleh pakai semualah. Ha? Pakai waktu kerja? Tak ada. Baju hujan jangan risau. Yang yang perlu kita risau ialah baju yang kita pakai setiap hari itu. Ha? Baju hijau, baju hujan pula dirisaukan. Ha? Okey, cukup lah. Kita, insyaAllah kita jumpa lagi pagi besok pukul 10 pagi. Dan juga malam besok, insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العيون.